Ini ya pemirsa, usai menutup perhelatan ASEAN Para Games di Stadion Manahan pada Sabtu malam, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana melakukan olahraga jalan pagi di acara Car Free Day Solo. Didampingi Ibu Iryana serta sang cucu Yan Jan Etes, Presiden Jokowi berolahraga pagi di Car Free Day Jalan Slamet Ria di Solo Minggu pagi. Selain ditemani sang istri dan cucu, Presiden juga didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Menteri BUMN Erick Thohir. Ketiganya nampak berbincang santai sambil melihat suasana sekitar. Kedatangan rombongan Presiden ini langsung disambut antusias warga yang juga sedang berada di acara Car Free Day.